Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas update terkini keamanan di Laut Merah. Menteri Perkapalan Yunani, Christos Stylianides mengklaim bahwa kerja sama internasional antar misi Angkatan Laut Sekutu Barat di Laut Merah telah berhasil mengurangi serangan kelompok bersenjata Houthi Yaman dalam sepekan terakhir. Sebagai negara yang menjadi markas operasi Angkatan Laut Uni Eropa di Laut Merah, Operasi Aspides yang berarti, perisai, dalam bahasa Yunani, diklaim telah berhasil menekan serangan Houthi Yaman. Yunani memiliki kepentingan besar dalam keamanan jalur pelayaran tersebut. Kami melihat penurunan nyata dalam jumlah dan intensitas serangan selama sepekan terakhir. Ini adalah kenyataan, ujar Stylianides di sela-sela pekan perkapalan Posidonia di Athena. Operasi Aspides dibentuk tahun ini untuk melindungi kapal dari serangan pemberontak Houthi yang didukung Iran. Sejak November lalu, Houthi telah melancarkan serangan drone dan rudal berulang kali di Laut Merah, bahkan meluasnya ke jalur pelayaran sibuk lainnya. Houthi sendiri mengklaim serangan mereka sebagai bentuk solidaritas dengan warga Palestina yang menghadapi genosida oleh militer Zionis Israel di jalur Gaza. Menurut Stylianides, serangan bermotif politik seperti ini belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Serangan tersebut telah menimbulkan dampak nyata secara geopolitik, komersial, hukum, dan lingkungan. Penurunan serangan di Laut Merah menunjukkan operasi penjaga kemakmuran yang dipimpin Amerika Serikat dan Inggris saling melengkapi dalam mengembalikan kebebasan perdagangan di kawasan tersebut. Pejuang Houthi diketahui telah menenggelamkan satu kapal, Rubmar, dan menyita kapal lainnya. Tiga pelaut juga tewas dalam serangan terpisah. Demikian kabar terkini tentang keamanan di Laut Merah. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi.